tadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Saya ingin memastikan bahwa yang dirawat di rumah sakit ini mendapatkan pelayanan yang paling baik. Dan tadi saya juga berbincang-bincang dengan 1, 2, 3, 4 pasien korban di Stadion Kanjuruhan untuk mengetahui kurang lebih situasi di pertandingan 1 Oktober yang lalu. Saya benar-benar ingin tahu akar masalah penyebab tragedi ini, sehingga ke depan kita bisa mendapatkan sebuah solusi terbaik. Dan kita tahu sudah dibentuk tim mencari fakta independen yang diketahui oleh Pak Menko Polhukam. Bisa sampaikan dan berpesan kepada pasien korban di Stadion Kanjuruhan agar tetap semangat dan segera sembuh sehingga bisa beraktivitas kembali. Jadi saya juga menyampaikan kepada para pasien korban bahwa seluruh biaya untuk perawatan ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dan juga tadi sudah kita sampaikan sedikit santunan pada korban yang meninggal, dan saya tahu tidak hanya dari pemerintah pusat tapi pemerintah provinsi, pemerintah Malang, kemudian Jatim. Tanggapan Arema yang termusuk untuk perkara apa dari pemerintah pusat? Tanggapan pemerintah pusat terkait dengan pembukaan dari Arema untuk mengusut tuntas kasus ini, Pak? Tanggapan pemerintah pusat? Iya, kenapa dibentuk tim pencari fakta independen? Karena ingin kita usut tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi, yang salah juga diberikan sanksi, kalau masuk ke pidana juga sama di pidanakan. Tapi yang paling penting juga, saya nanti mau ke stadion, saya juga akan memerintahkan Menteri PU untuk mengaudit total seluruh stadion yang dipakai untuk Liga, baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3, semuanya apakah gerbangnya sesuai dengan standar, cukup lebar, apakah gerbangnya ukurannya sesuai dengan standar, manajemen lapangannya yang memegang kendali siapa, semuanya. Dari peristiwa ini kita harus perbaiki semuanya. Manajemen pertandingan, manajemen lapangan, manajemen pengelolaan stadion, semuanya harus kita audit total. Kita tidak ingin peristiwa seperti di Kanjuruhan ini terjadi kembali di negara kita. Dan Senin malam saya juga telah telepon pada Presiden FIFA Gianni Infantino. Dia menyampaikan kalau diperlukan FIFA bisa membantu memperbaiki tata kelola persepak bolaan Indonesia. Dia menyampaikan ke
tanggulannya. Iya, dan sudah disampaikan oleh Menko Polhukam. Dia minta 1 bulan, tapi saya minta secepat-cepatnya. Karena ini barangnya kelihatan semua, kok. Secepat-cepatnya, ya. Itu nanti semuanya tim pencari fakta independen yang akan melihat, ya, bukan saya.